What's up guys, jumpa lagi dengan aku Mevals. Dan hari ini kita kembali lagi di Bawan SMP. Yesa. Right guys, setelah kemarin ada kasusnya Odo, di mana Odo dipenjara dan dipanggil ke pengadilan ya guys ya, dan diadili. Dan kemarin kalian sudah melihat kejadiannya. Dan ya, kau tidak tahu kenapa Odo bisa sekuat itu guys tiba-tiba. Cuman ya sudahlah, itu yang terjadi. Dan hari ini kayaknya aku mending cari duit aja ya guys ya, memperkaya diri, karena kayaknya kurang satu part lagi kita bisa beli mobil. So hari ini guys, aku mau coba ke dimensi dulu ya. Ke dimensi dulu. Sebenarnya itu aku udah ini guys ya, apa namanya, udah menyiapkan ini, tinggal dijual. Cuman kayaknya masih kurang ya untuk potongan SC guys ya. Jadi ya mungkin aku akan kesana. Dan sebelum itu kita coba cek ini dulu deh guys ya. Banyak betul brother. I love it. Nah, guys ya, kita jadiin melon dulu ya guys ya. Nggak bisa langsung auto crafting dari sini kah? Oke, let's go. Alright. Dan hari ini aku sambil nungguin Day guys. Aku nggak tahu Day kemana ya kan. Jadi hari ini aku sama Day ingin maunya sih patungan ya buat beli kendaraan itu. Jadi cuman kurang mesinnya doang guys ya. Itu harganya 300.000 brother ya. Dan sekarang duitku aja cuma 6.000 guys. Oh, I'm so sad man. Cuman tenang, aku sama Day udah ya menabung-nabung ya kan. Day juga kayaknya udah dapat 100.000-an lebih. Nanti kita coba jadiin satu ya guys ya. Berarti sementara aku taruh. Waduh, penuh semua ya guys ya. Penuh semua brother, ini gimana ya? Ya udahlah aku pegang aja ya guys ya. Taruhin aja dah. Dan sebenarnya aku mau sambil cari totemku tuh di mana, guys. Aku nggak tahu, guys. Totemku tuh hilang kemana ya, bro ya? Mana ya? Ini juga ngomong-ngomong wortel. Oh, bisa juga, guys. Kita ambil, guys. No. Rapiin atas aja ya. Telur. Wait a minute, kayaknya telur harusnya banyak sih. Dikit banget, cuman 4 ya, guys ya. Bentar, guys. Ini kita taruh aja. Kita ambil telur. Here we go. Oke, kayaknya cukup. Inventory-ku penuh banget guys ya. Oh, ender chest aja kali ya. Bener guys. Mending kita taruh dulu di ender chest ya nggak sih? Benar. Siapa tahu nanti kita kan di sana juga dapat item-item kan. Alright, aku udah siap dan sekarang kita mau coba ke dimension aja ya guys ya. Bentar guys. Tiba-tiba ada wantednya si Odo guys. 1 juta. Hah, 1 juta untuk persahabatan. Tidak guys. Aku tidak akan ikut campur dengan urusan ini ya guys ya. Ya walaupun mungkin Odo emang salah guys ya. Cuman desa sebelah itu ya terlalu sewenang-wenang menurutku. Ya bahkan mereka 1 juta ini dari mana? Apakah ini kan bal top tertinggi sekarang kan X-Link nih. Apakah X-Link akan benar guys. Ini aja total duit di server aja kagak sampai 1 juta guys. Gimana cara mereka akan mendapatkan uangnya guys? I don't know. Cuman aku tidak akan menjual temanku demi 1 juta doang guys ya. Ya kalau 10 juta boleh lah. Enggak dok, bagi 2 kali dok. Bener gak sih dok? Ya guys ya, aku tidak akan ikut campur urusan ini guys. Biarkan orang-orang itu yang bertanggung jawab ya. Lihat guys, browser buronannya dimana-mana banget ya guys ya. Sudahlah, biarkan. Do, semoga kamu sehat-sehat selalu ya, Do ya. Ya, aku tidak membenarkan perilaku Odo ya, guys ya. Tapi aku juga tidak membenarkan perilaku mereka yang semenang-menang, guys ya. Jadi aku akan berusaha jadi netral. Cuman kalau misalnya terjadi sesuatu sama temanku sih, ya, I don't know ya, guys ya. Karena teman apapun akan selalu saling melindungi. Ya nggak sih? Oke. Cuman kayaknya Odo tidak akan melakukan itu terhadapku sih, guys. Kalau aku tersiksa, kayaknya Odo akan membiarkannya sih. Yuk kita masuk yuk. Kita grindin dulu ya guys ya. Cold World, let's to the go-go. Oke. Baru datang langsung disambut ya guys ya. Day mati di sini guys. Day mati di sini. Day, are you good man? Are you good? Pantas kamu tak ada kabar Day. Ternyata kamu mati ya. Dia mati guys. Waduh. Nih bang, aku butuh hero-mu sih bang. Nice. Aduh, kagak ada hero aku, guys. Ini kecil banget nih, gimana nih? Wait. Santai dulu gak sih, woi? Santai dulu gak sih, bro? Ini kecil banget, guys. Asli, guys. Kecil banget ini, asli, bro.
Gimana cara mukulnya, guys? Terlalu kecil, guys. Bisa sih pakai cara ini, teori apa namanya? Teori mereka bersatu langsung kita tampol. Wah, kagak bisa, bro. Gimana caranya, guys, ya? F3G kah? Kan F3B. Nah. Tetap aja, guys. Hey. Nah, dapat, guys, ya. Let's to the go-go. Oke, aku udah lama banget di sini, aku nggak pegang totem juga, guys. Jadi dia doakan aku baik-baik saja, brother, ya. Cuman yang kemarin aku sih kehabisan makanan, ya. Harusnya sih sekarang aku baik-baik saja. Oke, dapat 4. Oke. Ya, kira-kira aku butuh banyak, ya, guys, ya. Butuh kisaran I don't know. Banyak banget, coy. Aku mungkin sekarang uang yang aku pegang juga baru nggak tahu ada 100.000 nggak, ya, kira-kira, ya. Tahu nih, ada 100.000 nggak, ya, guys, ya? Waduh. Makin banyak nggak sih, guys? Lah, dia mati berkali-kali kah di sini? Dai! Wih, so noob, man! Waduh. Jangan nge-jing, guys. Jangan nge-jing, guys, ya. Tak patut nge-jing itu, ya, brother, ya. Aku butuh hero, sih. Oke. Nggak mati, bro. Aku slice aja, dah. Agak slice, bro. Oke, mati. Next one. Kenapa jadi makin banyak yang kecil-kecil gini, ya, guys, ya? Aku butuh hero-mu dong, come on. Come on. Need hero. Nice one. Oke, nice one. Oh my god. Oh, sumpah kecil banget, bro. Nah, malunya jadi makin kecil-kecil nih, guys. Kok jadi makin kecil-kecil banget? Oh, perasaanku aja, ya. Skip aja kali, ya, guys, ya. Ya udah, aku coba grinding dulu, ya, guys, ya, dan aku berharap bisa dapat banyak sih dari ini semua. Let's do the go-go! Hai. Yo. Nah, ini hey. Orang, guys, ditunggu semalaman kagak nongol orang ini, guys. Kenapa kamu sangat kecil sekali? Woy. Iya, aku habis mati di dimensi. Dan aku membunuh banyak orang gara-gara aku mati. Parah. Season totemnya pecah 2 kali. Kemarin aku udah ngumpulin banyak duit. Gimana hari ini kita jadi patungan kah buat beli mobil? Jadi. Oke. Benar. Oh iya, aku nanya juga. Kabar Odo gimana, ya? Odo kabarnya gimana, ya? Aku juga penasaran sih. Sama, aku terakhir ketemu dia pas di Benar. Aku lihat seseorang di sana. Siapa? Kok warnanya hitam gitu? Kayak hijau-hijau. Benar. Ayo, kita samperin. Hey, kamu siapa, woi? Lah, namanya sih Odo sih. Cuman kok hitam betul? Astaga, Do, gimana kabarmu, Do? Tadulu, kamu jangan ngajak ngobrol aku dulu. Cari tempat aman dulu. Dia pakai topeng. Enggak, tenang, tenang. Kita pura-pura gak kenal, Bang. Oh, kita pura-pura gak kenal. Oke, benar, ya, pura-pura gak kenal, ya. Ada siapa tuh? Siapa ini? Manusia hitam. Siapa kamu? Aku akan Tenang. Kita tetap teman. Kita bahkan tidak peduli dengan brosur itu, loh. Betul. Enggak, aku mencium bau sus ini. Gini. Tenang, kalau misalnya gini, kalau misalnya sus, aku langsung bilang, "Di sini ada." Gitu langsung ku chat all. Iya, masalahnya ini kan kalian doang yang online. Musuh terlihat. Enggak sih. Ada. Mending kita cari tempat aman dulu daripada kamu ketahuan. Betul. Jangan di sini deh. Ayo. Iya, tempat amanmu. Apa? Kenapa? Kalau kalian emang benar-benar teman aku sini. What? Kenapa? Ini tolong encanin. Gak ada kayak gitu. Aku abis mati level 0. Kamu mau diencan pakai apa? Kuyung. Jadi. Bisa-bisanya. Sini. Biar aman ngobrolnya di tempatku aja. Oke, kamu selama ini ngumpet di mana, Dok? Tahu ini. Ngumpet di tempat yang
Oh, tidak tercium. Tidak, emang siapa yang mau mengendus-endus di sini? Iya, ada yang mau nih base Odo. Tapi kan mereka enggak nyari ke base Odo. Harusnya sih nyari sih malahan ya. Oke. Okay. And what? Kamu enggak? Kamu enggak ngeprank kita kan? Oh, kamu di sini ngumpet sementara. Ya udah nih, aku kasih sedikit makanan nih buat kamu selama di gua ini. Maciu. Tuh, sama uang jajan ya. Ini. Apa sih cara bayar tuh? Pay, Odo, uang jajan. Aduh. Ah, iya baik banget emang. Ya udah, kamu baik-baik aja kan? Baik. Ya udah. Intinya gini dong, kita kasih tahu kita tuh kita peduli sama kamu, jadi kita nggak peduli sama tulisan burunan-burunan itu ya. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu sama kamu, kita juga akan ikut campur. Tenang. Tenang. Kan kamu tahu sendiri kan, orang-orang mereka itu suka ini apa namanya, suka mengkasuskan orang-orang di sekitar, yang nggak ada di desanya. Betul. Padahal kan itu hobi ya, Dok ya. Aku sih sebagai teman menghargai hobimu sih. Aku sebagai teman menghargai hobinya. Ya, kita sebagai teman menghargai hobinya. Kan semua orang punya hobi masing-masing ya. Betul. Emang kamu masih kuat? Emang kamu masih kemarin? Menculik. Tapi nanti kamu kalau kamu ditangkap gimana malahan? Tahu. Aku enggak terima, aku dituduh. Jadi aku harus balas dendam dulu. Nah. Waduh. Oke, ya udah good luck ya. Yep. Hari ini sih kita mau beli mobil ya, Dok. Emang? Iya. Punya. Aku udah nyolong sih. Udah enggak nyolong sih kita. Tapi kita mau jajan sih. Kita udah ada duitnya. Ini makanya kita mau ke sana. Ya udah kamu good luck ya. Selamat berbalas dendam. Nanti kalau ada apa-apa kabarin. Betul, kalau butuh bantuan kabarin aja. Kalau butuh bantuan kabarin aja, kita nggak akan bantu sih. Oke, guys, kita jualan dulu ya guys ya. Aku di sini jual esku juga. Aku punya, bentar ya, kita lihat ya guys ya. Kita punya sebanyak 761. Kita jual dulu ya. Mana ya? Di sini ya guys ya. Mana ya? Oh, ini kah? Kita jual dulu guys ya. Let's go. Oh nggak tahu ya, sistem perpajakan masih ada nggak ya guys di sini? Ini udah nggak ada deh. Dapat ya bang? Aku udah dapat sebanyak 80.000. Ini aku bisa jual melon sih. Kurang nggak? Kamu punya uang berapa? Coba jual aja. Jual dulu ya. Nah guys, kita jual lagi guys ya. Kita jual yang di sini dulu ya kan. Ada wortel. Ada telur. Tinggal sisa satu. Sisa satu doang. Kamu udah berapa? Sisa berapa duitmu? 80.000. Bentar, aku jual dulu. Kita kurang 100.000, kurang 20.000. Sampai. Kalau 100.000 sampai sih. Aku masih punya banyak banget melon kok. Tenang. Kita jual lagi guys ya. Wortel kita. Let's go. Wah, wortel sih emang udah cuan banget ya ini ya. Iya. Betul. Jadi sangat bercuan, guys. Kita harus cari ini sih, Bang. Apa namanya? Apaan tuh? Request traktor buat nanam. Apa itu? Request traktor. Mod traktor. Malah buat bercocok tanam apa? Kayak sana itu. Yang langsung tumbuh apa? Season 5, kayak season 5 tuh loh. Oke. Okay. Bentar, tuh telur masih segitu. Ku keluarin melonku ya, guys ya. Widididi, melonnya seabrek, Bro. Nih, ambil nih, potongan. Sure. Satu doang. Melon guys, jual, let's go. Oke, 991. Masih kurang deh. Kurang, kita butuh 100.000 cuy. Ada, tinggal ngambil lagi. Masih ada melon lagi. Chilin santuy. Guys ya, kita ambil lagi guys ya, di sini guys.
Okay, sudah habis ya guys ya. Harusnya masih ada lagi sih. Cuman ya udah. Ada kirim aku duit. Kita screenshot dulu nggak sih? Kita lihat baltop dulu guys. Oh benar. Buat konten ya guys ya. Widididi. Masukin thumbnail. Mana deh? Uangnya deh. Biar kita screenshot sekali lagi deh. Let's baltop lagi guys. And here we go. Lah kok belum kereset bro? Lah. Bruh. Lah orang ini ada lagi. Lah, aku di sini. Bentar kok gak kereset itu baltop ya? Sabar. Kita panggil nama penyamaranmu siapa? Aku panggil aja Joko. Jono, Joko. Kalian demi mobil mendapatkan mobil lo. Udah bang. Kamu ke baltop 2 dulu, terus baltop 1 lagi bang. Gitu. Yo, okay. Lihat dong top 1 dong. Dok, lihat top 1 dok. Mana? Itu top 1. Waduh, 300.000. Bisa dapat. Hanya enggak mah. Kita akan beli yang namanya mesin ya guys ya. Kurang automobile engine kan, deh. Iya, 300.000. Oke guys ya, ini kita beli. Let's go. Langsung jatuh miskin. Langsung jatuh miskin. Enggak, ini udah dapat mobil, Dok. Lebih bergengsi, Dok. Bentar, ini betul, ngomong-ngomong ya. Ayo. Ngomong-ngomong cara ngeraftingnya gimana? Itu kamu butuh yang gitu-gituan. Apa gitu-gitu? Apa diumin? Itu dijual. Di situ kan dijual. Iya, kerobaknya udah, bisa, Bang. Bisa udah bang, ya, ayo. Udah ya. Oke. Barabim barabum barabung. Kita udah sampai. Barabim barabum barabong. Kita udah sampai. Barabum. Udah siap nih? Nih. Mana? Kalian. Ngapa, Dok? Mana? Coba aku mau lihat. Kok kamu jadi gede? Mana lihat sini. Apa baru punya linggisnya doang? Yoi. Gimana cara bikinnya? Kayaknya dipencet gini nih. Udah, sini bang. Sini assembler dulu, bang. Ini udah nih. Taruh sini kayaknya. Ini, taruh. Begini, terus, ini. Oh, taruh. Mana caranya? Taruh part-partnya. Ya. Ini nggak bisa. Frame dulu deh. Oke. Okay. Ini. Bannya mana? Ini and oke, dok, enggak dong dok, sini, kamu kalau aku gadekan aku bisa beli mobil loh dok. Emang? Kita beli mobil guys. Mobilnya kok jadi turun dulu dok, bentar turun dulu. Mobilnya kecil banget. Ini mobil terlalu kecil buat kamu dok. Duh, ya nggak gitu. Ya, ini bisa boncengan ya sih? Ini bisa boncengan nih. Nah, ini cocok banget nggak sih? Let's go. Ini cocok banget, guys. Let's go. Apakah desa kita adalah desa pertama yang punya mobil? Let's go. Mari kita berkelana, let's go. Let's to the go. Spasi bisa ngedrift, emang bisa ngedrift. Ini keren banget. Kita bisa ngedrift. Beli lagi sih kita langsung. Tau nggak sih nanti kalau dari salah satu kita ada yang nggak lomba, lomba ini aja, lomba balapan mobil. Oh iya. Tuh, kenceng banget coy. Habis ngedrift langsung gila, jalan. Coy. Yuhuu. Keren banget guys, asli guys. Tapi kalau balapan mah, nggak tahu ya. Bisa ngedamage loh. Gila, keren banget guys.
Keren banget gak sih guys, mobil pertama di bawah guys, let's go. Kayaknya gak deh. Bisa goncengan ya. Iya gak bisa. Kalau aku yang pakai sih cocok ya. Kalau kalian yang pakai sih kagak cocok. Do, 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 gini do, gini, gini. Gimana kalau misalnya kerjasama sama orang gitu do? Jadi kamu kayak menyerahkan diri kan dapat 1 juta tuh. Bagi 2 sama orangnya. Terus kamu kabur lagi. Nanti aja, nanti, nanti. Tenang, tenang. Aku ntar mati kocak, darahku cuma 1. Kocak orang itu. Ya udah ya guys ya, jadi kira-kira seperti ini dulu ya video kita kali ini. Kita no. I'm dead kah? Oh, untung kagak mati, bro. Jai. Woi, ini mobil pertama di bawah enggak? Apa? Ini mobil pertama di bawah. Oh my god, guys. Ini belum beli mobil deh. Mobil pertama di bawah dimiliki oleh Desa Keramat. Kecil sih kali, tapi masih apakah? Terlihat kecil tapi Oke sih. Coba ya kalau aku yang naik sih cocok, bro. Tuh. Cocok, guys. Kecil gitu ya. Cocok sih guys ya. Apakah deh kita akan beli mobil kedua deh? Sebenarnya bisa sih kita beli mobil kedua kayak literally kita tinggal itu doang. Kayaknya kita nggak perlu. Assemblernya ya? Assemblernya berapa sih harganya? Assemblernya 200 ya? 50.000. 100.000, 100.000. Ya kan kita tinggal berarti tinggal 300 beli. Sama 100. Iya, yeah, sekitaran 400 lah. Lebih murah lah ya guys ya. Iya lebih murah. Ya udah ya. Jadi kira-kira begini guys video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share, dan subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan apakah guys kita harus bikin track mobil buat seru-seruan? Tulis kolom komentar ya guys ya. Sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye bye.